Ini jam berapa ya? Waduh, sepertinya sudah siang. Dan kok kelihatannya sepi ya? Kok tidak ada orang ya? Night D, Bran, Neil, Beacon, Rian, Lancy, Kit, Naki. Kok pada sepi ya? Oh tidak, sepertinya aku ketinggalan ini. Yap, itu adalah aku. Murid yang tertinggal di tempat camping sekolah. Semua murid sudah pada pulang ke rumahnya masing-masing. Sementara aku ketinggalan di tempat camping. Sepertinya aku ditinggalkan sebagai serigala liar ya rasanya. Oh ya, pasti kalian belum kenal aku ya. Hai, namaku Arvan. Dan ini adalah malam mingguku di San SMP. Eh, ada murid ketinggalan itu kayaknya. Loh, Van? Lah, Pram? Van, kamu ngapain, Van? Kamu ngapain di sini? Gua ngambil barang yang ketinggalan tadi. Gua udah izin. Aku sepertinya ketinggalan naik bus untuk pulang ke rumah deh rasanya. Lah, kelompokmu nggak bangunin apa, Van? Sepertinya tidak deh. Aku tidak dibangunkan oleh kelompokku deh. Parahnya. Terus gimana ini, Van? Ya, ini aku mau balik ini. Ya, mungkin ya jalan kaki. Mungkin jalan kaki 1000 kilometer mungkin. Enggak sih. Tadi aku minta Pak Fred sih. Ada barang yang ketinggalan gitu, mau ngambil dulu. Fred, yaudah, ntar bapak tungguin gitu. Oh no, Pak Fred pasti bakal menghukum aku ini kalau ketinggalan ini. Aduh, gimana nih ya? Bilang aja gini, Van. Pas ini kamu juga ngambil barang sama aku, Van. Oh, sepertinya itu dia yang bagus, Pram. Jadi mau gimana? Karena kamu mau ngambil buku itu, buku yang ketinggalan itu. Iya, sebentar. Aku boleh ngintip bukumu nggak? Buku? Boleh. Ini, Van. Oh, buku ini. Oh iya, buku. Oh, cuma buku pelajaran doang. Oke. Okay. Iya. Nah, sekarang Pram, gimana nih kita cara pulangnya ini? Kayaknya pakai bus. Tapi aku yang nyetir atau kamu yang nyetir, Van? Van, kamu yakin kamu bisa nyetir? Tenang saja kok, aku bisa nyetir. Van, awas. Akhirnya sampai ya, Pram. Pram, bangun. Van, sakit, Van. Sakit, Van. Ya, kamu pingsan, makanya aku bangunin kamu dengan cara ya aku injak-injak aja perutnya kamu langsung. Biarkan kamu bisa bangun nanti. Gimana gak pingsan lu naik mobil kayak begitu, Van? Ya, maafkan aku ya. Aku kan punya SIM, kamu kan tidak punya SIM, kan? Tapi kan tadi kan aku sudah nunjukin SIM ke di dalam bis itu tadi. Gimana sih? Itu SIM macam apa itu, Van? Itu bukan SIM itu. Itu surat masuk ke bawah tanah itu, kayak, Van. Ini kan tulisannya surat izin mengemudi nih tulisannya. Gimana sih? Macam tak betul itu. Gimana nih sekolah? Hah? Pram? Ini sekolah ini kenapa nih? Ya? Pram? Sekolah ini kenapa nih? Kok? Tadi itu pas kita tuh sebelum pas kita pulang tuh... Ingat-ingat dulu. Mau kepalamu aku pukul, tapi biarkan kamu ingat, tah. Oh iya, sekolah tadi tiba-tiba Pak Fred sekolah katanya bangkrut, terus mau digusur. Sekolah ini mau bangkrut, tah, sekolah ini? Atau... Katanya mau digusur. Mau digusur, tah? Bangkrut gara-gara kita camping. Sebentar, Bram. Ini ada tulisan nih. Sekolah akan digusur dan dibangun kembali. Ini tulisannya. Oh, sekolah ini mau direview. Mau dibangun ulang lagi kayaknya ini. Renovasi. Oh, makanya. Wah, ini kita libur berapa hari nih kita nih? Gak tahu, Van. Pram, jangan pingsan lagi, Pram. Pram, bangun, Pram. Pram, 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 Pram. Oh, tidak. Sepertinya bijinya Pram retak. Pram, bangun, Pram. Pram. Pram, bangun, Pram. Pram. Mana, Van? Pram. Ya. Bijimu copot, bijimu. Oh. Copot doang. Dan aku pun kabur dari Pram dan aku sembunyi selama 2 bulan. Nah, pasti kalian bertanya, aku ngapain saja selama aku 2 bulan? Well, sebenarnya aku ya, lakukan yoga. Aku sedang mencari ketenangan dan kedamaian. Semoga jadi tidak terjadi hal yang buruk ini kepada. Kapan aku bisa bermain dengan tenang? Yap,
itulah liburanku selama 2 bulan. Dan pada akhirnya rusak liburanku. Anyway, sekolahnya katanya sudah kembali terbuka ya, habis direnovasi ya. Jadi, aku memutuskan untuk pergi ke sekolah. Tapi, aku bangunnya kesiangan, guys. Jadi, aku memutuskan yaitu dengan cara, yang pertama aku mencuri mobil orang. Kemudian aku pergi ke lapangan bandara. Kemudian aku mencuri pesawat jet. Dan aku menarikkan pesawat jetnya di tengah-tengah hutan. What? Naki? Kamu ngapain? Aku lagi tidur, lu injek yang seenaknya. Kamu lihat jalan apa? Iya, maafkan aku terlambat. Kenapa kamu tidur di tengah hutan sini? Ngapain kamu tidur di sini? Aku ngantuk. Tadi kemarin habis begadang kan demi nunggu sahur. Jadi akhirnya aku ketelepak di sini. Oh, kamu masih masih ngantuk sih. Aku ada cara nih untuk bangunin kamu. Mau tahu cara gimana? Gimana? Akhirnya aku sampai sekolah juga ya. Untung aja masih bisa sempet nih. Arfan, mana udah dia gak sekolah hari ini? Mana si Arfan? Tunggu lu, Van, balikin biji gue lu, Fa. Pram? Ya ampun, Pram, apa terjadi dengan matamu, Pram? Ya ampun, Pram, apa berisik, Pram. Pram, apa yang terjadi dengan dirimu? Benernya, kenapa matamu? Kamu habis bangun tidur lah. Lo gak ingat apa 2 bulan yang lalu lo ngapain biji gua? Oh iya, aku baru ingat ya. Aku gak sengaja nginjak bijimu terlalu keras ya waktu kamu pingsan itu ya. Gara-gara kecelakaan bis itu ya. Van, tangan gua gatel, Van. Pengen gua pukul. Sini lu, Van. Van. Sini, Van. Van, balik, Van. Van, sini lu, Van. Harus, Van, jangan lari, Van. Balik, sini lu. Balik, Van. Aman. Aku gak mau kehilangan bijiku juga. Aku gak mau kehilangan bijiku. Van, balikin biji gua, Van. Van, enggak di sini. Arfan di mana? Van. Ih, parah banget sih, liatin aja lo, Van. Gua incer biji lu besok. Bodoh amat, mana lo, Van? Van, enggak berenang. Van. Hah, kampret dah lah, gua pulang lah hari ini lah. Dah lah, capek gua tidur aja. Sepertinya sudah aman dah. Rasanya dia buta dah.